Halo guys, welcome to Bike My Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Muhammad Adit, guys. Kali ini saya sedang berada di daerah Banjarsari, ya guys. Tadi saya habis mampir dulu ke Polsek Banjarsari, biasa kontrol-kontrol. Terus hari ini ceritanya gini, guys. Saya nemuin adik saya karena adik saya baru pulang dari Jakarta nih. Dari Jakarta ya. Jadi acaranya hari ini bakar-bakar ya, bakar-bakar. Mau bakar ikan, mukbang bareng sama keluarganya adik saya ya, yang di Banjarsari di sini. Oke. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu ya buat para subscriber saya dan para penonton setia saya. Terima kasih banyak. Pokoknya buat semuanya teman-teman saya, terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu dan sukses ya buat kalian semuanya. Amin. Amin. Jadi ini perkenalkan ya, ini adik saya ya, satu-satunya adik saya. Tatonya banyak, guys, tapi orangnya baik, guys, ya. Orangnya baik, bertato tapi orangnya baik. Bertato itu bukan berarti jahat. Nah, bukan berarti jahat ya. Bertato itu ya seni ya, seni ya. Contoh ada artis ya, Tora Sudiro kalau nggak salah. Tuh. Bagus. Jadi seni ya. Oke. Tapi suka lihat orang bertato, suka. Bagus, bahkan cewek-cewek pun banyak yang bertato ya. Oke, jadi sebelum lihat video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, check it out. Kita langsung cek lokasi tempat bakar ikannya ya. Inilah lokasi Banjarsari. Sini komplek Abah tuh, Abah sehat, Bah? Ada Abah juga ya. Sehat ya, Bah? Ya, hayam narik di pencit tuh. Hayam narik di pencit. Oh, ini guys. Ini ya, ikan yang mau dibakar ya. Ikan jumbo ya, lumayan besar ya. Tuh ya. Jumbo ya. Oke, pembakarannya itu cuman hanya pakai tepas aja, tidak pakai kayu ya. Pakai kayunya, kayu apa? Kacau. Ya. Proses pembakaran ikan tongkol. Genji, sini. Sini. Oh, ini anaknya ada saya, guys. Ya, malu dia, guys. Oke ya, sudah disiapkan. Oke. Oke, jadi kita nunggu proses matangnya aja ya, guys. Dan nanti nunggu juga video selanjutnya lagi ya. Oke. Proses membakarnya sederhana aja ya, tidak apa pakai arang. Biasanya kan pakai arang, kalau ini pakai ya kayu bakar lah, kayu apa itu, bangsa naon eta teh, naon eta ya, eta teh tepesnya. Tepes ya. Oke, kita tunggu matangnya ya, guys. Tambahan lagi ya, guys, daging sapi tuh tusuk-tusuk, jadi sate ya jadinya ya. Jadi mau disate ya nanti dulu. Ah, ini keponakan ya, mungkin ya, mungkin emang keponakan ya. Ah, Dede, Genji, saya hello. Ah, dan ini istrinya adik saya ya, adik ipar saya. Ayah, adik ipar saya ya, bener adik ipar saya. Oke, lanjut lagi ke proses pembakaran ikannya. Sebentar lagi matang, guys. Matang ya, aduh. Oke.
Guys, sebentar lagi matang ya guys. Matang guys. Wow. Ini sate kambing ya, sate kambing ini ya tadi yang ditusuk-tusuk ya. Dan ini, ikan tongkolnya sudah matang juga ya guys. Ayo, merapat, makan mukbang. Mukbang sate kambing, ikan tongkol ya. Ini kedatangan tamu juga nih. Ini goilan. Satu lagi itu siapa itu? Sana Mina. Rudi ya guys tuh, baru datang ya. Oke, udah siap santap ini guys. Mukbang guys. Mukbang ya. Ini udah dikasih kol-kolan ya. Kol, timun, kacang, ikan tongkol, sate kambing, bumbu kecapnya. Nggak lupa ya guys ya. Oke. Okay. Dan ini nasinya. Ya. Wow. Guys, kita mukbang ya, mukbang bersama Ade ya. Ade ini Ade satu-satunya ya, baru pulang dari Jakarta nih. Yang satu nih keponakannya, yang satu lagi nih temannya keponakan ya. Yang mukbang. Tinggal tata. Oke, kita makan ya guys. Ayo makan merapat. Banjarsari. Tepatnya ada di depan Kapolsek Banjarsari. Mantap. Oke guys, makan bersama keluarga di ipar saya guys. Madang. Madang. Kapal Madang tuh. Sate kambing. Jangan lupa madang. Guys makan guys. Nah ini ya. Ini bapak mertua Bayu. Bayu ya. Adiknya saya. Ayo mukbang nih. Madang. Oke guys. Ikan tongkol. Ya. Makan semuanya. Wah. Ayo ngaha dulu. Acara makan sekarang sudah selesai ya. Terima kasih. Saya Izi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah dong semuanya. Sudah. Dadah. Bye.